Bapak Ibu kalian merasa nggak? Bagaimana kita memulai hari kita itu akan sangat menentukan sepanjang hari kita seperti apa. Setuju? Setuju. Ada sebuah penelitian menarik yang dilakukan dengan mereka-mereka yang bekerja di customer service. Jadi sama seperti yang dilakukan. Makanya kenapa seperti hari ini kita mulai dengan mood meter Anda seperti apa? Kondisi seperti apa? Ini penelitian baru-baru ini dilakukan di Amerika. Jadi tahu dong bagaimana seorang customer service itu, Mak? Kebayang gak sih satu hari rata-rata kamu bisa terima 10-30 call dari customer yang gimana sih produk kita dan sebagainya. Hari awal-awal call pertama, call kedua, call ketiga lu masih bisa waras, betul gak? Call yang ke 10, 15, 20 kurang aja sialan dan sebagainya, betul gak? Gimana caranya? Dan itu penting banget. Jadi apa yang mereka lakukan adalah di perusahaan ini semua customer itu ditanya, customer service ini ditanya, bagaimana mood kamu hari ini? Jadi mereka nggak seperti ini, kalau ini kan udah mood meter, ini cuma menulis aja, bagaimana mood mereka? Dan hasil penelitian mengatakan, customer-customer service yang pagi harinya sejak datang masuk ke kantor itu udah semangat. Sepanjang hari itu, ketika mereka melayani customer komplain dan sebagainya, sepanjang hari itu mereka menjadi sangat luar biasa. Ya, dibandingkan dengan customer service yang waktu ketika nulis pagi ini gimana perasaannya, aduh lagi sebel dan sebagainya. Saya contoh cerita Pak Sandy tadi udah ketemu ini dan sebagainya, dan apa yang terjadi adalah sepanjang hari itu cenderung menjadi lebih emosi, lebih emosional, lebih gampang marah, lebih gampang capek dan sebagainya. Setuju harus lihat. Maka saya merasa gini, kalau tadi Pak Sandy, ketika Pak Sandy tadi mengatakan tugas pembelajaran kita belajar kecil adalah supaya kita bisa memberikan berkat kita buat teman-teman yang lain. Dan saya sangat setuju tentang pembelajaran itu. Sepagi hari ini, gimana caranya kita bisa punya energi yang luar biasa sepanjang hari? Ya, mungkin Anda bertanya, Pak Martin, ini motivator punya energi dari mana sih? Nah, ini salah satu rahasia yang saya mau bagikan kepada Anda. Boleh? Jangan bilang sama siapa-siapa, boleh? Ya. Sebenarnya dengan semua orang kan ngomong kayak gitu sih sebenarnya. No. Di pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya memulai dengan betapa pentingnya kebiasaan. Masih ingat kalau nggak salah saya sharing pada waktu di acara online. Tapi saya nggak tahu pada waktu ketika acara online itu kan jaringannya inilah terganggu lah dan sebagainya. Jadi saya sedikit ulang lagi tentang bagaimana caranya kita memulai satu hari dengan sebuah kebiasaan yang bagus. Yaitu, Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah penelitian yang menarik yang dilakukan oleh seorang namanya adalah Pak Erot. Ya, namanya siapa? Hal Erot, bukan Mak Erot. Oke ya, Hal Erot. Ya, saya nggak tahu kalau masalah pada waktu ketika online saya sempat sharingkan. Tapi Pak Bos kalian, ini adalah seorang yang memulai hari dengan luar biasa dan dia diinspirasikan oleh kehidupannya sendiri. Jadi saya mau cerita sedikit tentang yang namanya Hal Erot ini. Hal Erot adalah seorang yang dapat kehidupan yang kedua. Kenapa? Karena dia mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Ya, berbulan-bulan-bulan masuk rumah sakit, sebenarnya nyaris nyawanya. Orang udah berpikirnya pasti mati ini. Tapi dikasih nyawa kedua. Maka kemudian akhirnya dia sembuh. Dan akhirnya kemudian Hal Erot membuat sebuah keputusan penting. Keputusannya adalah, ya saya dikasih kehidupan yang kedua oleh Tuhan. I'm going to use waktu saya dengan sebaik-baiknya, gimana caranya? Lantas kemudian yang dilakukan Hal Erot adalah dia kemudian bikin sebuah proyek. Proyeknya apa? Yaitu mewawancari orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Bagaimana sih mereka memulai hari mereka? Ya, dengan segala upaya maka kemudian dia mengontak orang-orang yang luar biasa yang dikenal Robert Kiyosaki lah, para penulis-penulis, para motivator dan sebagainya. Pertanyaan cuma satu, Pak Bu, bagaimana Anda bisa sukses begitu luar biasa? How do you start your day? Itu pertanyaannya. Dan dari kumpulan orang-orang yang diwawancara itulah, dia kemudian melihat ada kesamaan. Teman-teman, dan saya berharap ini apa yang dilakukan yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita. Dan apa hasil penelitian bertahun-tahun itu kemudian disimpulkan dalam sebuah buku yang judulnya apa? The Miracle Morning. Artinya gini loh, kalau Anda bisa memulai hari Anda dengan mempraktekkan itu, Bapak sekalian, hari Anda akan menjadi begitu dahsyat dan luar biasa. Mau belajar? Mau atau mau bingit? Ya, mari kita belajar. Jadi apa yang dikatakan oleh si Hal Erot? Dia mengatakan begini,
bahwa apa yang luar biasa dari mereka-mereka yang sukses luar biasa ini bisa disingkat-singkatannya adalah savers. Ya, savers itu adalah sebuah hal yang bisa membantu Anda menyelamatkan hari Anda sepanjang 24 jam. Lumayan ya? Lumayan. Cuma mempraktekkan. Ini nggak butuh sampai 30 menit kurang lebih. Tapi 30 menit Anda mempraktekkan ini bisa menyelamatkan, bisa membuat sepanjang hari Anda 24-nya menjadi luar biasa. Ya, ini apa yang dilakukan? Nah, hasil wawancara dia mengamati orang-orang yang sukses luar biasa ini yang pertama-tama adalah dimulai dengan S. Apa itu S? S ini adalah silencing. Dimulai dengan silencing itu artinya diam. Diam bisa berarti berdoa, diam bisa berarti menghubungkan diri ke atas sesuai dengan ritual agama kita sendiri, Mas Bian. Keyakinan kita berapa lama? Tidak usah lama-lama. Ya, bahkan antara 1 sampai 5 menit pun sudah cukup. Ya, jadi hanya berdiam, ya, menghubungkan diri, menenangkan diri, bisa bermeditasi, tapi intinya adalah diam. 1 sampai 5 menit, nggak panjang-panjang. Setelah itu apa? Langkah berikutnya yang dilakukan orang-orang sukses adalah A. Apa itu A? Affirming. Affirming itu apa sih? Affirming itu adalah memberikan kata-kata positif. Aku hari ini dahsyat, aku hari ini luar biasa, aku hari ini akan memulai dengan emosi yang positif. Aku akan tenang menghadapi berbagai tantangan. Jadi itu adalah self-talk yang positif banget loh, yuk. Ya, berapa lama? Gak lama-lama, akan 1-5 menit juga. Karena prinsipnya adalah ini dilakukan ritual ini gak boleh lama-lama. Tapi ritual ini dahsyat memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Berikutnya, apa itu V? Apa itu V? Visualizing. Ya, visualizing itu adalah membayangkan. Ya, nah, bagus lihat intinya gini. Sepanjang hari kita membayangkan apa sih respon kita, apa sih yang kita lakukan, apa sih yang kita kerjakan. Karena bagus lihat, kan Albert Einstein mengatakan energi akan mengikuti imajinasi. Ya, jadi kalau kita membayangkan hari ini aku akan bersikap sangat tenang menghadapi anakku yang lagi nakal-nakalnya. Aku sepanjang hari ini akan bersikap tenang menghadapi customer yang ngeyel dan sebagainya. Bayangan itu sendiri, Bapak Ibu teman-teman sekalian, akan membantu kita. Jadi itu disebutkan visualizing. Berapa lama? Nggak lama-lama, antara 1 sampai 5 menit juga. Ya. Berikutnya adalah, exercising. Nah, ini menarik. Artinya apa? Dan ini butuh waktu agak sedikit lebih lama dibandingkan yang lain. Intinya adalah menggerak-gerakkan badan, ya, bisa dengan pemanasan, stretching, atau apapun, tapi berhubungan dengan badan Anda. Paham ya, Bapak-Ibu sekalian, ya? Berapa lama? Nah, ini bisa agak lama, antara 5 sampai 10 menit, ya, Anda mempraktekkan ini, exercising, ya, bisa sit up lah, bisa loncat-loncat, terserah, pokoknya itu berhubungan dengan badan Anda. Berikutnya adalah, apa yang dikatakan oleh Habermas adalah R, reading. Reading itu adalah membaca hal-hal yang positif. Nggak usah banyak-banyak. Tapi misalnya contoh, kan Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita sudah punya buku, kayak misalnya AQM. Buka ke halaman, oh ya terserah mau halaman berapa gitu. Saya buka, saya baca 2 halaman. Itu sendiri membantu. Amin Bapak Ibu ya. Karena kita percaya garbage in, garbage out. Loh, kalau kamu masukkan hal-hal yang positif pada dirimu, kamu juga akan mengeluarkan hal-hal yang positif. Ya, jadi jadikan ini sebagai bagian ritual. Dan terakhir, teman-teman kalian adalah scribing. Scribing itu apa? Scribing itu adalah Anda menulis kayak to-do list. Hari ini saya mau ngerjain apa sih? Hari ini apa yang mau saya lakukan? Ya, misalnya contoh, pokoknya hari ini sampai sebelum saya pulang, ini yang saya mau kerjakan, ini yang saya mau lakukan. Dan maksudnya gak usah panjang-panjang juga. Ini juga antara 1 sampai 5 menit. Dan total sebenarnya kurang lebih sekitar 30 menit Anda bisa melakukan ritual ini. Dan ternyata, ritual inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses berhasil. Kebayang nggak, Mas? Bagaimana seandainya kalau kita memulai hari kita dengan kondisi seperti ini? Kebayang nggak, Mas? Betapa luar biasanya kita di Probesco. Setuju, Mas? Kita bisa memulai ini sesuatu yang bagus seperti ini. Dan yang menarik adalah, Bapak Ibu, buat saya adalah mari kita jadikan ini sebagai bagian ritual. Kalau kita mau, nah ini terutama buat teman-teman yang
nilai stamina levelnya 1, 2 dulu ya. Kalau ada pertanyaan, Pak Martin gimana caranya? Saya menganjurkan salah satunya adalah memulai dengan safer speed 30 menit, tapi 30 menit ini menyelamatkan 24 jam kita. Setuju ya Ibu? Angkat tangan, bilang safer, jangan lupa. Nah, maksudnya gini ya. Sebagai kelanjutan dari Cypress ini, tapi ini bukan hal yang saya mau sharingkan sebenarnya. Ini masih sesuatu yang sederhana. Tapi ada satu teknik. Nah, teknik ini bisa Anda praktekkan, misalnya contoh di siang hari Anda merasa energi kayak saya kok saya low, misalnya buat teman-teman di sales dan sebagainya kok energi saya banget gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, teknik inilah yang saya mau ceritakan berikutnya, bosnya, yang diperkenalkan oleh Anthony Robbins. Ya. Dan ini saya praktekkan selama masa pandemi juga, dan saya merasa teknik ini menolong, teknik ini membantu. Yuk pada pagi hari ini mari kita praktekkan, boleh? Taruh semua bolpen catatan Anda, kita akan praktek. Teknik ini namanya adalah emotional priming. Namanya apa? Emotional priming. Ini istilah kita. Istilah apa yang disebut emotional priming? Priming itu prime sebelumnya. Jadi intinya gini loh. Makanya kembali lagi kepada praktek tadi sebenarnya. Berhubungan apa hubungannya dengan miracle morning? Intinya adalah sesuatu hal itu akan berlanjut. Jadi kalau pagi hari kita bisa udah mulai dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang antusias, dia akan berlanjut. Percayalah sepanjang hari kita merasa, ya hari ini kok saya merasa enak banget, kok saya merasa semangat banget, kok saya merasa antusias banget. Karena efek priming itu kan ya teman-teman ya. Contoh satu eksperimen ini, hal menarik sebelum kita latihan. Ini sebuah eksperimen sederhana, itu menunjukkan yang namanya priming itu penting. Jadi eksperimen cuma sederhana di satu perusahaan. Sama seperti kita di Probesco itu. Kan ketika kita datang ke lantai 15 ini, kan ini masuk dari lobby, kemudian kalau udah karyawan di sini, itu kan langsung masuk dan sebagainya. Karena kita udah punya kartu, betul nggak Pak Bayu Surya? So, yang dilakukan adalah begini eksperimennya. Secara acak. Jadi si peneliti ini menyiapkan kopi di lobby depan. Kopinya dibagi dua. Kopi dingin dan kopi panas. Ya. Jadi ada karyawannya secara random dikasih kopi panas, kopi dingin. Intinya adalah kopi itu harus dibawa ya sambil dia pegang sampai ke lantai, pokoknya sampai ke kantor. Artinya kalau di kita berarti sampai di lantai 15, kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya. Dan orang bingung ngapain gitu, pokoknya lu bawa aja gitu. Jadi dari kopi, dibawalah kopi ini sampai ke atas. Habis itu kemudian ditaruh. Habis itu, ini yang menarik. Orang-orang itu diminta untuk memberikan penilaian tentang seseorang yang asing, yang mereka gak sama-sama gak kenal. Yang menarik adalah, Bapak Yusuf, penilaian diulang-ulang dan hasilnya kurang lebih sama. Mereka-mereka yang membawa kopi dingin, ketika bertemu orang asing, punya kecenderungan untuk menilai dengan penilaian-penilaian cenderung lebih negatif. Menariknya adalah mereka yang memberikan kopi yang hangat, itu cenderung akan menilai jauh lebih positif. Dan ini penilaian yang dilakukan di Yale. Cenderung menilai lebih positif, lebih baik orang-orang asing itu. Menarik ya? Pertanyaannya adalah apa hubungan kopi dengan penilaian seperti itu? Orang bertanya-tanya. Ya, penjelasannya bermacam-macam teman-teman. Tapi yang intinya adalah cuma ingin mengatakan bagaimana hanya sebuah secangkir kopi itu bisa mempengaruhi bagaimana kita menilai orang. Paham? Ini yang disebut dengan priming. Paham apa ibu? Apa yang terjadi sebelumnya mempengaruhi apa yang terjadi selanjutnya, Bang. Makanya saya selalu bilang, pembelajaran EQ berarti apa? Kalau kita komit, kita mau jadi leader yang memberikan semangat dan energi yang positif. Di rumah kita menjadi orang tua yang memberikan energi yang positif buat anak-anak kita, buat saudara-saudara kita. Maka tantangannya adalah bagaimana kita menjaga dari awal. Yuk. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sepagi ini? Saya ingin mengajak kita untuk melakukan latihan. Latihannya apa, Pak Budiari? Ya, jadi kita akan punya beberapa sequence. Ya, ini nggak ada di handout Anda, nanti ini saya bisa bagikan kepada teman-teman. So, latihannya seperti apa? Pertama-tama, Pak Budiari, mari kita mulai dengan posisi duduk Anda, duduk dengan rileks dan yang Anda merasa nyaman. Yuk, mari kita lakukan latihan ini. Ya. Nah,
ya. Pokoknya Anda merasa nyaman, merasa enak. Nah, bagian kedua ini yang paling penting. Ini yang teman-teman bisa lakukan. Jadi tekniknya adalah bagaimana kita teknik bernafas. Teknik bernafas kita adalah tangan Anda seperti ini, boleh. Ya. Jadi dikepalkan, kemudian nanti akan ditarik ke bawah. Pada waktu ditarik ke bawah, Anda melalui mulut Anda. Oke ya. Dengan tiba-tiba paru-paru kita dikosongkan, maksudnya itu memberikan sesuatu yang luar biasa pada waktu ketika kita siang hari capek, letih dan sebagainya, itu membantu kita. Dan terus terang Pak Suryan, sejak saya memulai ketika saya pernah belajar tentang yang namanya priming itu, saya banyak melakukan, bahkan ketika tadi pagi aja sebelum sampai di sini saya mulai dengan latihan ini. Selesai mau Anda menjadikan itu bagian juga kehidupan Anda. So, apa yang kita lakukan adalah tarik. Jadi kita akan lakukan 3 kali. 3 kali 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian teman-teman tangannya biasa aja. Kita akan tarik nafas, relax ya. Nah, yang penting adalah pada waktu ketika kita menarik nafas, teman-teman ini ya. Pada waktu ketika kita tarik nafas, saya mau teman-teman kita akan lakukan tarik nafasnya cuma 5 kali, tapi dalam. Membayangkan bahwa kita menarik energi-energi yang positif ke dalam diri kita, bahagia, sukacita, damai. Dan pada waktu ketika Anda keluarkan rasa jengkel, sebel, benci dan sebagainya, Anda keluarkan pernafasan Anda ya. Jadi sekuensinya saya ulangi ya. Anda tarik, kita akan mulai dengan 1, 2, lakukan 10 kali. Habis itu santai, tarik ke dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang luar biasa, dan keluarkan perasaan jengkel, perasaan sebel, perasaan marah dan sebagainya. Oke, okay? So, yuk teman-teman. Selesaikan dulu latihannya ya, ininya. Dan kedua adalah, setelah itu nanti kita akan sama-sama kerjakan. Habis itu adalah tangan Anda di dada, boleh? Ya. Dan kita akan mulai dengan bersyukur, berterima kasih, grateful. Apa yang kita syukuri hari ini, nafas kita, kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, sementara banyak yang kehilangan pekerjaan. Sesuatu yang kita syukuri ya. Saya mau mimpin itu teman-teman. Dan berikutnya adalah teman-teman, kita akan membayangkan hari ini mungkin ada kejadian-kejadian tidak menyenangkan yang terjadi ya. Hari ini misalnya contoh, apalagi kalau nanti kita balik ke kantor ya, mungkin ada ketemu sama klien, customer, nyebelin dan sebagainya gitu ya. Bagaimana saya akan bersikap, ketemu sama keluarga, dia lagi. Tapi bayangkan bagaimana kita akan menyikapi sesuatu secara positif ya, bagian dari visualisasi sebenarnya ya. Dan itu aja sih. Terakhir adalah kita membayangkan hari ini apa yang akan saya lakukan dengan goal saya ya. Jadi kita akan menggunakan pada pagi hari ini, kita akan menggunakan konteks kita hari ini. Bagaimana hari ini membuat saya semakin dekat dengan tujuan saya bisa belajar sesuatu, saya bisa melakukan hal apa. Jadi Anda bisa membayangkan sepanjang hari itu ya, dari bagian ini. Setuju teman-teman? Yuk. Oh, so mari kita lakukan.